mereka untuk senang, ada harapan yang lebih panjang nanti ke masa depan bahwa bisa hidupnya mandiri, bisa berdikari. Dan tentu negara dan pemerintah tidak akan membiarkan anak-anak hidup susah. Yeah. Bantuan sosial PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2019 untuk Provinsi Jawa Tengah senilai 2 triliun dengan rincian PKH 1,74 triliun dan BPNT sebesar 284 miliar rupiah. Sedangkan bantuan sosial PKH dan BPNT tahap 1 untuk Kabupaten Cilacap 2019 sebesar 108,2 miliar rupiah dengan rincian PKH senilai 92,6 miliar rupiah dan BPNT senilai 15,6 miliar rupiah. Gini loh, kalau ada transfer itu harus sudah punya rencana. Oh, dapat transfer 1,500. Oh, 300 kalau saya pakai untuk isi anak. Harus ada seperti itu, harus ada perencanaan direncanakan. 500 mau pakai untuk dana pendidikan anak-anak. Masih bisa berapa? 300 lagi mau saya pakai untuk mengembangkan usaha saya. Harus sudah direncanakan. Karena kita tahu tahun kemarin transfer untuk TKH itu 19 triliun. Tahun ini 34 triliun. Alhamdulillah, setelah ada nyaman lewat PKH itu, anak saya bisa sekolah. Ya, terutama untuk anak sekolah. Di SD, di SMP, di SMA. Untuk membeli buku, membeli tas, membeli sepatu. Semoga program PKH akan berlanjut. Bisa menjalankan program PKH terus. Buat membantu rakyat kecil meringankan beban biaya sekolah. Sampai keturunan kita, anak cucu kita bisa merasakan seperti kita nantinya. Dan depannya akan lebih baik lagi, dan lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Jadi betul-betul waktu ini gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masa depan keluarga, terutama masyarakat.